Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cik Kuer. Kali ini saya akan membuat kue awuk-awuk dari sagu mutiara. Dan saya akan berbagi tips untuk menghasilkan kue awuk-awuk sagu mutiara yang kesat, kenyal, tidak blenyek, matang sempurna, dan tidak cepat basi. Nah, bagi kalian yang ingin tahu caranya, simak video sampai selesai ya. Siapkan panci di atas kompor dan masukkan 1500 ml air. Rebus sampai air mendidih. Setelah air mendidih, masukkan 250 gram sagu mutiara. Tutup panci dan tunggu sebentar sampai air kembali mendidih. Tidak sampai 3 menit, air sudah kembali mendidih. Matikan api dan biarkan panci tertutup sampai sagu mutiara agak dingin, baru nanti kita gunakan. Sambil menunggu sagu mutiara terendam dan nanti menjadi dingin, kita siapkan kelapa parut. Saya gunakan kelapa yang agak muda, 1 butir, ukuran sedang. Saya bersihkan dari kulit coklatnya dengan menggunakan parutan keju. Kelapa siap untuk diparut. Dan ini hasilnya kelapa parut dari 1 butir kelapa agak muda. Tambahkan 5 sendok makan tepung tapioka. Satu saset vanili bubuk bisa diganti dengan vanili cair. 1/4 sendok teh garam, 250 gram gula pasir. Aduk sampai semua bahan tercampur. Sekarang rebusan sagu mutiara sudah hangat. Meskipun dalamnya mentah, langsung kita gunakan tanpa harus merebus lagi. Dan inilah salah satu tips yang akan menghasilkan kue awuk-awuk yang kesat, tidak blenyek. Dengan bantuan sendok berlubang-lubang, kita ambil sagu mutiara dan kita campurkan dengan kelapa. Ambil sagu mutiara dengan menggoyang-goyangkan sendok berlubang supaya air rebusan tidak ikut masuk semua. Jadi tujuannya kita tidak meniriskan sagu mutiara rebus ini adalah supaya sagu mutiara tetap mengandung air ketika kita menyampurkan adonan. Nah, air dalam sagu mutiara inilah yang akan mematangkan sagu mutiara nantinya. Selanjutnya, aduk sampai semua bahan tercampur rata. Siapkan daun dan juga lidi untuk membungkus. Ambil selembar daun, kemudian kita bentuk kerucut di dasarnya. Selanjutnya, saya tuang 1/2 sendok nasi adonan. Untuk mengisi banyak sedikitnya adonan, silakan sesuaikan dengan selera kalian. Demikian juga untuk membungkusnya. Silakan bungkus sesuai dengan keinginan kalian. Kalian bisa membungkus seperti yang saya lakukan, bisa juga hanya sekedar melipat daun pisang, atau juga kalian bentuk seperti ketika membungkus kue bugis. Setelah saya semat dengan lidi, saya potong pinggiran daun supaya kelihatan rapi. Dan inilah hasilnya. Rapi dan cantik bentuknya. Saya ulangi sekali lagi cara membungkusnya. Ambil selembar daun dan bentuk kerucut di dasarnya. Isi dengan adonan sesuai selera. Lipat ke dalam daun, kemudian tepi kanan daun disatukan dengan tepi kiri daun. Semat dengan lidi, seperti ini ya teman-teman. Kemudian rapikan tepi daun dengan cara menggunting seperti membentuk setengah lingkaran. Ya, seperti ini hasilnya. Gampang sekali ya. Lakukan hal yang sama sampai semua adonan terbungkus.
Selesai membungkus, kue awuk-awuk siap untuk dikukus. Panaskan dandang sampai airnya mendidih. Kemudian tata kue awuk-awuk yang akan dikukus di dandang dengan posisi tegak, supaya nanti ketika dikukus adonan tidak tumpah atau bocor keluar. Kita akan mengukus kue awuk-awuk sampai matang kurang lebih 25 menit. Setelah kurang lebih 25 menit, kue awuk-awuk sagu mutiara akan matang, ditandai dengan daun yang sudah kering, tidak berair atau tidak berkeringat. Selanjutnya kita tunggu kue awuk-awuk sagu mutiara menjadi dingin untuk semakin enak dinikmati. Nah, sekarang kuenya sudah dingin dan kita akan lihat hasilnya. Satu resep ini bisa menghasilkan 26 buah kue awuk-awuk sagu mutiara. Dan inilah teman-teman hasilnya ya. Kue awuk-awuk sagu mutiara yang kenyal, kesat, tidak melenyek. Dan ini bertahan, tidak cepat basi meskipun sampai keesokan harinya. Rasanya juga gurih, manisnya juga pas. Dan sagu mutiaranya juga bisa matang sempurna meskipun kita hanya merebus kurang dari 3 menit. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya, semoga bermanfaat. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah mendukung DQR Channel dengan memberikan subscribe dan like. Sampai bertemu lagi dengan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.